Najib mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Jolita kerana sudah menyempurnakan upacara penyampaian hadiah sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, berikut pula disampaikan keputusan bagi acara 4x100 meter kategori perempuan akhir. Tempat ketiga, kuota dari Rumah Sukan Merah. Tempat kedua adalah kuota dari Rumah Sukan Kuning. Dan Jehan adalah kuartet dari Rumah Sukan Hijau. Diminta kepada para pemenang bagi acara ini untuk tampil ke podium penerimaan hadiah sekarang juga. Diminta sekali lagi kepada wakil pemenang bagi acara ini untuk tampil ke podium penerimaan hadiah sekarang juga. Silakan Puan Rosma Intang untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Sekali lagi kepada para pemenang bagi dalam acara 4x100 meter kategori perempuan akhir
Sila tampil ke blok penerimaan hadiah sekarang juga. Untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Majlis mempersilakan Cikgu Monica untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Dan syabas kepada para pemenang dan majlis sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Monica atas kesudian menyampaikan hadiah sebentar tadi. Seterusnya merupakan pengumuman pemenang bagi acara 4x100 meter kategori lelaki. Tempat ketiga adalah kuartet dari Rumah Sekar Indigo. Tempat kedua, kuartet dari Rumah Sekar Hijau. Dan Johan adalah kuartet dari Rumah Sekar Merah. Untuk itu, diminta kepada wakil pemenang bagi acara ini untuk datang ke podium penerimaan hadiah sekarang juga. Diminta sekali lagi kepada wakil pemenang bagi acara 4x100 meter kategori lelaki untuk datang ke podium penerimaan hadiah sekarang juga.
Cikgu Kristi untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Tahniah dan syabas kepada para pemenang dan majlis sekali lagi merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Cikgu Kristi atas kesediaan menyampaikan hadiah sebentar tadi. Thank you.
Murid-murid yang dikasihi sekalian, sementara kita menunggu acara dijalankan pada petang ini, suka diingatkan pada semua murid agar sentiasa menjaga kebersihan kawasan kompleks Sukan Keningau. Sama-sama kita menjaga kebersihan buanglah sampah di tempat yang disediakan. Terima kasih. Thank you.
Tuan-tuan dan puan-puan, berikut merupakan senarai peserta yang telah berjaya mara ke peringkat akhir bagi acara bilangan 25, yaitu 200 Jeremy dari Rumah Sukan Hijau, Degria Kesi dari Rumah Sukan Biru, Olivia Madun dari Rumah Sukan Kuning, Natalie Anna Augustine dari Rumah Sukan Indigo, Liana Lisni dari Rumah Sukan Indigo, Olivia Madun dari Rumah Sukan Hijau, Amber Bella dari Rumah Sukan Biru, dan Rachel Hairi Divina dari Rumah Sukan Merah. Dan berikut pula diumumkan senarai peserta yang telah berjaya mara ke peringkat akhir bagi acara bilangan 26, yaitu 200 meter kategori lelaki peringkat akhir. Para peserta terdiri daripada Rachel McHerry dari Rumah Sukan Merah, Widrop Chesley Willy dari Rumah Sukan Merah, Brandon Delitri Masri dari Rumah Sukan Hijau, Rick Gallons dari Rumah Sukan Hijau, Jersey Doni dari Rumah Sukan Indigo, Cyprian Juhari dari Rumah Sukan Indigo, Muhammad Haizan Irfan dari Rumah Sukan Jingga, dan Khairul Ikhwan dari Rumah Sukan Kuning. Thank you.
Tonton dan tonton, mari kita tumpukan perhatian dengan acara bilangan 2-3, yaitu 80 meter lari berpagar kategori perempuan peringkat akhir. Berikut merupakan senarai peserta mengikut lorong. Lorong 1, Olivia Jane Jekri dari Rumah Sultan Biru. Lorong 2, Ivani Choi Jason dari Rumah Sukan Jingga. Lorong 3, Leni Kristelin dari Rumah Sukan Kuning. Lorong 4, Shapiro Jacqueline dari Rumah Sukan Hijau. Lorong 5, Joyce Nicolet dari Rumah Sukan Jingga. Lorong 6, Nelly Gori Habil dari Rumah Sukan Kuning. Lorong 7, Angelina Filiana dari Rumah Sukan Biru. Dan lorong 8, Shelby Ivy Jenkins dari Rumah Sukan Merah. Sama-sama kita saksikan. Akhirnya acara 80 meter lari berpagar kategori perempuan peringkat akhir.
Perhatian kepada para peserta bagi acara 4x200 meter kategori perempuan dan lelaki akhir. Sila daftar diri anda sekarang juga. Perhatian sekali lagi kepada para peserta bagi acara 4x200 meter kategori perempuan dan lelaki akhir. Sila daftarkan diri anda sekarang juga. Sekali lagi dengan acara bilangan 2-4 yaitu 80 meter lari berpagar kategori lelaki peringkat akhir. Berikut adalah senarai peserta mengikut lorong. Lorong 1, Grisely Wallace-Mulik dari Rumah Sukan Indigo. Lorong 2, Elvin D. Wilson dari Rumah Sukan Hijau. Lorong 3, Enrico Inzi dari Rumah Sukan Biru. Lorong 4, Michael Haidar Mili dari Rumah Sukan Merah. Lorong 5, Andy Jasper Paulin Peter dari Rumah Sukan Hijau. Lorong 6, Jericho Sosin dari Rumah Sukan Jingga. Lorong 7, Endes Algiron dari Rumah Sukan Biru. Dan lorong 8, Muhammad Farhan bin Abdullah dari Rumah Sukan Jingga. Sama-sama kita saksikan.
Demikianlah tadi berakhirnya acara 80 meter dari berpagar kategori lelaki peringkat akhir.
Tuan-tuan dan puan-puan, sebentar lagi kita akan menyaksikan acara bilangan 25, yaitu 200 meter kategori perempuan peringkat akhir. Berikut adalah senarai peserta mengikut lorong. Lorong 1, Rachel Hailey Divina dari Rumah Sukan Merah. Lorong 2, Olivia Madun dari Rumah Sukan Hijau. Lorong 3, Olivia Madun dari Rumah Sukan Kuning. Lorong 4, Cherivi Eve dari Rumah Sukan Hijau. Lorong 5, Deklia Jesse dari Rumah Sukan Biru. Lorong 6, Natalie Anna Agustin dari Rumah Sukan Indigo. Lorong 7, Liana Rizmi Liansin dari Rumah Sukan Indigo. Dan lorong 8, Amber Bella dari Rumah Sukan Biru. Sama-sama kita saksikan. Begitulah tadi berakhirnya acara 200 meter kategori perempuan peringkat akhir. Thank you.
Tuan-tuan dan puan-puan, kita alihkan perhatian dengan acara bilangan 2-6, iaitu 200 meter kategori lelaki peringkat akhir. Berikut dibacakan senarai peserta mengikut lorong. Lorong 1, Khairul Ikhwan dari Rumah Sukan Kuning. Lorong 2, Seprian Johari dari Rumah Sukan Indigo. Lorong 3, Brandel Kree Masri dari Rumah Sukan Hijau. Lorong 4, Rexel Mark Harry dari Rumah Sukan Merah. Lorong 5, Nidra Chesley Willy dari Rumah Sukan Merah. Lorong 6, McGarrels Kristenel dari Rumah Sukan Hijau. Lorong 7, Jersey Nani dari Rumah Sukan Indigo. Dan lorong 8, Muhammad Hazan Irfan Jakirin dari Rumah Sukan Jingga. Selamat bertanding. Begitulah tadi selesainya acara 200 meter kategori lelaki peringkat akhir. Bilangan 2-3 acara 80 meter lari berpagar perempuan. Tempat yang ketiga di Joyce Nicolette dari Rumah Jingga. Baik Johan Adi Sapaya Jacqueline dari Rumah Hijau dan Johan Adi Leni Kristelan dari Rumah Kuning. Nama-nama peserta yang disenaraikan sebagai pemenang sila hadir untuk menerima hadiah anda. Sekali lagi diumumkan pemenang bagi acara bilangan 2-3 acara 80 meter lari berpagar perempuan. Tempat yang ketiga ada Joyce Nicolette dari Rumah Jingga. Naib Johan ada Sapaya Jacqueline dari Rumah Hijau dan Johan ada Leni Kristelan dari Rumah Kuning. Nama-nama yang disebutkan sila datang ke podium untuk menerima hadiah anda. Sekiranya anda tidak dapat berbuat demikian, sila hantar wakil.
Meminta para pengurus peserta agar dapat menghantar senarai pemenang yang disebutkan untuk melancarkan upacara penyampaian hadiah. Dan sekali lagi kita umumkan pemenang bagi acara bilangan 23 acara 80 meter lari berpagar perempuan. Naik Joh tempat yang ketiga di Joyce Nicolette dari Rumah Jingga. Naik Johan adik Supaya Jacqueline dari Rumah Hijau dan Johan adik Leni Kristalin dari Rumah Kuning. Nama-nama yang disebutkan, sila datang ke podium untuk menerima hadiah anda. Sila hantar wakil untuk nama pemenang yang disebutkan sebentar tadi untuk melancarkan acara penyampaian hadiah. Ketiga bagi acara 80 meter lari berpagar, sila hadir untuk menerima hadiah. Hantar wakil jika sekiranya anda tidak dapat berbuat demikian. Pemenang bagi tempat yang kedua Supaya Jacqueline dari Rumah Hijau, dan tempat yang ketiga ada Joyce Nicolette dari Rumah Jingga. Hantar wakil untuk menerima hadiah anda. Perhatian kepada peserta bagi acara 4x100 meter tahun 6 terbuka bagi memasukkan merah, sila lapor diri anda sekarang juga. Perhatian sekali lagi kepada peserta bagi acara 4x100 meter tahun 6 perempuan terbuka bagi rumah sukan merah, sila lapor diri anda sekarang juga, harap maklum. Thank you.
Pengajaran acara 80 meter lari berpagar perempuan supaya Jacqueline dari Rumah Hijau dan tempat yang ketiga, Jacqueline dari Rumah Hingga. Pengurus pasukan sila hantar wakil mereka untuk menerima hadiah bagi melancarkan acara penyampaian. Wakil tempat yang ketiga, Abil Joyce Nicolet dari Rumah Jingga. Dan untuk menyempurnakan majlis penyampaian hadiah, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan untuk Davis Denny, penolong kanan pentadbiran SK St. Francis Xavier untuk menyempurnakan acara penyampaian. Dipersilakan. Majlis mengucapkan dengan terima kasih kepada Cikgu Davis kerana sudi menyampaikan hadiah kepada para pemenang sebentar tadi. Dan seterusnya diumumkan pemenang bagi acara bilangan ke-24 acara lahan lari pagar akil. Tempat yang ketiga ada Anders Arzian Aryan dari Rumah Bill, Naib Johan Adikwil Haidan Lady dari Rumah Mira dan Johan. Ada Andy Jasper Pauline Peter dari Rumah Hijau. Sekali lagi kita umumkan pemenang bagi acara bilangan yang ke-24 acara 80 meter lari berpagar lelaki. Tempat yang ketiga ada Anders Alziran Ayon dari Rumah Biru, Naib Johan Adinekoil Haidanili dari Rumah Merah, dan Johan Adinekoil dari Rumah Hijau. Nama-nama yang disebutkan sila hantar wakil
untuk menerima hadiah bagi memudahkan dan lancarkan acara. Ketiga, Adi Endes Alziron Aliron. Tempat yang kedua, Nikael Haidani dari Rumah Merah. Dan Johan Adi Andy Jasper Parian Peter dari Rumah Hijau. Silakan terwakil untuk melancarkan bicara penerimaan hadiah bagi para pemenang yang telah disebutkan namanya sebentar tadi. Tempat kedua, Nikael Haidani dari Rumah Merah. Hantar wakil Anda untuk menerima hadiah. Nikael Haidani menang tempat kedua bagi acara 80 meter lari bertagar lelaki dari Rumah Merah. Sekalian, mari kita tumpukan perhatian sekarang dengan acara 4x200 meter kategori perempuan peringkat akhir. Berikut adalah senarai peserta mengikut lorong. Lorong 3, kuartet dari Rumah Sukan Kuning. Lorong 4, kuartet dari Rumah Sukan Indigo. Lorong 5, kuartet dari Rumah Sukan Jingga. Lorong 6, kuartet dari Rumah Sukan Merah. Lorong 7, kuartet dari Rumah Sukan Hijau. Dan lorong yang ke-8, kuartet dari Rumah Sukan Biru. Sama-sama kita saksikan. Thank you.
panggilan kepada para peserta bagi acara 4x100 meter terbuka lelaki dan perempuan. Sila latar diri Anda sekarang juga. Panggilan sekali lagi kepada para peserta bagi acara terbuka 4x100 meter untuk melatur diri sekarang juga. Demikianlah tadi berakhirnya acara 4x200 meter kategori perempuan akhir.
Para hadirin sekalian, mari kita tumpukan perhatian dengan acara 4 kali 200 meter kategori lelaki akhir. Dengan ini dibacakan senarai peserta mengikut lorong. Lorong 3, kuartet dari Rumah Sukan Merah. Lorong 4, kuartet dari Rumah Sukan Jingga. Lorong 5, kuartet dari Rumah Sukan Biru. Lorong 6, kuartet dari Rumah Sukan Hijau. Lorong yang ke-8, kuartet dari Rumah Sukan Indigo. Dan lorong yang ke-8, kuartet dari Rumah Sukan Kuning. Sama-sama kita saksikan. Begitulah tadi berakhirnya acara 4 kali 200 meter kategori lelaki. Thank you.
penonton dan puan-puan, berikut diumumkan senarai pemenang bagi acara 200 meter kategori perempuan akhir. Tempat ketiga jatuh kepada adik Olivia Madun dari Rumah Sukan Kuning. Tempat dua dari adik Cherry Bidi dari Rumah Sukan Hijau. Diminta kepada para pemenang bagi acara ini untuk datang ke podium penerimaan hadiah sekarang juga. Diminta sekali lagi kepada para pemenang bagi acara 200 meter kategori perempuan untuk datang ke podium penerimaan hadiah sekarang juga. Silakan Puan Rolina Raimong naik yang dipertua PRBJ Sekolah Kebangsaan St. Francis Xavier untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Dipersilakan. Pinat Gangsa jatuh kepada adik Olivia Madun dari Rumah Sukan Kuning. Pinat Perak disandang oleh adik Dejria Casey dari Rumah Sukan Biru. Dan pinat emas jatuh kepada adik Jerry B. Ed dari Rumah Sukan Hijau. Diucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Rolina Raymond atas kesudian menyampaikan hadiah sebentar tadi. Dan sekali lagi syabas dan tahniah kepada para pemenang. Thank you.
Elon, mari kita tumpukan perhatian dengan acara 4 x 100 meter terbuka kategori perempuan. Berikut diumumkan senilai peserta mengikut lorong. Lorong pertama, quartet dari rumah sukan biru. Lorong dua, quartet dari rumah sukan hijau. Lorong tiga, quartet dari rumah sukan indigo. Lorong empat, quartet dari rumah sukan jingga. Lorong yang kelima, quartet dari rumah sukan kuning. Dan lorong yang kedelapan, maaf, lorong yang keenam, quartet dari rumah sukan merah. Sama-sama kita saksikan. Begitulah tadi tamatnya larian daripada para peserta bagi acara terbuka 4 x 100 meter kategori perempuan. Tuan-tuan dan puan-puan, berikut diumumkan senarai pemenang bagi acara 80 meter lari berpagar kategori lelaki akhir. Tempat ketiga jatuh kepada adik Endaz Azrion dari rumah sukan biru. Tempat yang kedua jatuh kepada adik Mikael Heidel dari rumah sukan merah. Dan tempat pertama disandang oleh adik Andy Jasper Pauline Peter dari rumah sukan hijau. Untuk itu, semua pemenang yang telah disebutkan namanya sebentar tadi, sila datang ke podium penerimaan hadiah sekarang juga. Maklumat sekali lagi kepada para pemenang bagi acara 80 meter lari berpagar kategori lelaki, sila datang ke podium penerimaan hadiah sekarang juga. Thank you.
Dan sekali lagi kepada pemenang tempat ketiga bagi acara 80 meter lari berpagar kategori lelaki yaitu adik Enders Aziron, dan pemenang tempat yang kedua yaitu adik Michael Haider supaya datang ke podium penerimaan hadiah sekarang juga. Diminta sekali lagi kepada pemenang tempat kedua bagi acara 80 meter lari berpagar kategori lelaki untuk datang ke podium penerimaan hadiah sekarang juga. Terbuka kategori perempuan. Berikut dibacakan peserta mengikut lorong. Maaf sekali lagi, acara 4x100 meter terbuka kategori lelaki. Dan berikut merupakan senarai peserta mengikut lorong. Lorong 1 adalah kuartet dari Rumah Sukan Biru. Lorong yang kedua, kuartet dari Rumah Sukan Hijau. Lorong yang ketiga, kuartet dari Rumah Sukan Indigo. Kuartet dari Rumah Sukan Merah. Sama-sama kita saksikan. Thank you.
Demikianlah tadi tamatnya acara terakhir pada petang ini, yaitu 4x100 meter terbuka kategori lelaki. Dengan berakhirnya acara sebentar tadi, maka tamatlah sudah acara-acara dalam kejohanan olahraga pada tahun ini. Kita teruskan dengan acara penyampaian hadiah yang telah tertangguh sebentar tadi, yaitu penyampaian hadiah bagi acara 80 meter lari berpagar kategori lelaki. Untuk itu, diharap para peserta yang telah disebutkan namanya sebentar tadi telah pun bersedia di podium penerimaan hadiah. Perhatian kepada semua peserta mengikut pemasukan masing-masing, sama ada atlet atau peserta pembarisan, sila berkumpul di depan astaka mengikut pemasukan masing-masing. Maklumat sekali lagi kepada semua peserta, sama ada para atlet atau peserta pembarisan, sila berkumpul di depan astaka mengikut pemasukan masing-masing. Ini kerana sebentar sahaja lagi kita akan mengadakan upacara penyampaian hadiah dan penutup kejohanan. Maklumat kepada para petugas, yaitu para petugas daripada pasukan pemakap dan PKS, mohon kerjasama untuk melunas kembali peralatan yang terdapat di kawasan padang. Minta kerjasama sekali lagi daripada para petugas untuk membantu mengemaskan semua peralatan sukan yang terdapat di kawasan padang. Kerjasama anda amatlah diharapkan dan diucapkan ribuan terima kasih.
Mohon perhatian kepada semua peserta sukan, pembaisan dan juga sukan, sila berada di hadapan, berada di dalam padang untuk acara penyampaian hadiah seterusnya. Sila berada ke dalam padang sekarang juga. Semua rumah-rumah, rumah biru, rumah kuning, rumah jingga, rumah merah, rumah kuning dan rumah indigo. Semua peserta yang terlibat sila berkumpul di depan padang, di dalam padang mengikut pasukan rumah masing-masing. Kerana sebentar saja lagi kita akan sampaikan penyampaian hadiah dan juga majlis penutupan. Mohon kerjasama juga untuk kebersihan kawasan kompleks agar terjaga di mana sampah-sampah dibuang di tempat yang betul, di tempat buang yang dibakar sampah yang telah pun disediakan. Semua bergerak tahap pantas ke dalam padang sekarang juga mengikut rumah sukan masing-masing.
agar majelis kita berjalan dengan lancar untuk acara penyampaian hadiah dan juga majelis penutupan. Pemenang bagi acara 80 meter lari berpagar kategori lelaki, sila datang ke podium penerimaan hadiah sekarang juga. Diminta sekali lagi kepada para pemenang yang terdiri daripada adik Enders Azriron dari Remasukan Biru, adik Mikael Haider dari Remasukan Merah, dan adik Andy Jasper Paulin dari Remasukan Hijau untuk datang ke podium penerimaan hadiah sekarang juga. Diminta kepada adik Mikael Haider untuk datang ke podium sekarang juga. Thank you.
Dari rumah merah untuk tempat yang kedua, silakan terwakil untuk Adik Mikael Haidanilu. Majlis mempersilakan Encik Bob Edlam Pemin, penelangkanan co-curriculum untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Dipersilakan. Dan syabas kepada para pemenang, dan majlis sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Bob Edlam atas kesudian menyampaikan hadiah sebentar tadi. Diteruskan lagi dengan penyampaian hadiah bagi acara 200 meter kategori lelaki akhir. Berikut dibacakan senarai pemenang bagi acara ini. Tempat ketiga jatuh kepada Adik Brandelli Masri dari Rumah Sukan Hijau. Tempat kedua Adik Wildred Chesley Milly dari Rumah Sukan Merah. Dan Johan jatuh kepada Adik Rexel Mark Harry dari Rumah Sukan Merah. Diminta kepada senarai pemenang yang telah disebut namanya sebentar tadi untuk datang ke podium penerimaan hadiah sekarang juga. Majlis mempersilakan Encik Davis Jenny, penelangkanan pentadbiran, untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Thank you.
Tahniah diucapkan kepada para pemenang dan sekali lagi ribuan terima kasih diucapkan kepada Encik Davis Jenny atas kesediaan menyampaikan hadiah sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan lagi upacara penyampaian hadiah bagi acara 4x200 meter kategori perempuan akhir. Diminta kepada para pemenang bagi acara ini untuk datang ke podium penerimaan hadiah sekarang juga. Tempat ketiga adalah kuartet dari Rumah Sukan Wira. Tempat yang kedua adalah kuartet dari Rumah Sukan Biru. Dan Johan adalah kuartet dari Rumah Sukan Hijau. Diminta kepada wakil pemenang untuk datang ke podium penerimaan hadiah sekarang juga. Diumumkan sekali lagi untuk pemenang bagi acara 4x200 meter perempuan, tempat yang ketiga Rumah Merah, tempat yang kedua Rumah Biru, dan Johan Rumah Hijau. Hantar setiap wakil bagi pasukan yang telah disebutkan. Sila hantar wakil sekarang untuk melancarkan upacara penyampaian hadiah. Diminta para penyelip peserta untuk dapat menghantar para pemenang. Pengurus peserta, sila hantar wakil untuk menerima hadiah bagi acara 4x200 meter ke Rumah Merah, Biru, dan Hijau. Diminta kepada wakil Rumah Biru silakan Puan Raulina Raymond, timbalan yang diketua PIBG untuk tampil dan seterusnya menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Dipersilakan. Thank you.
tahniah dan syabas kepada para pemenang dan mohon kepada Puan Raulina Raymond untuk kekal berada di depan podium untuk upacara yang seterusnya. Terima kasih. Para hadirin sekalian, berikut diumumkan pemenang bagi acara 4x200 meter kategori lelaki akhir. Tempat ketiga jatuh kepada kuartet dari Rumah Sukan Indigo. Naik Johan jatuh kepada kuartet dari Rumah Sukan Hijau dan Johan adalah kuartet dari Rumah Sukan Merah. Para pemenang dan podium hanya sekarang juga. Sekali lagi diminta kepada pemenang atau wakil dari Rumah Sukan Merah, Hijau dan Indigo untuk datang ke podium penerimaan hadiah sekarang juga. Tahniah dan syabas kepada para pemenang dan sekali lagi diucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Raulina atas kesediaan menyampaikan hadiah sebentar tadi. Para hadirin sekalian, kita teruskan lagi dengan penyampaian hadiah bagi acara 4x100 meter terbuka kategori perempuan. Berikut adalah senarai pemenang bagi acara ini, yaitu tempat ketiga adalah kuartet dari Rumah Sukan Kuning, Naik Johan adalah kuartet dari Rumah Sukan Hijau, dan Johan adalah kuartet dari Rumah Sukan Jingga. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Petrus Joseph Pemin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Saint Francis Xavier untuk tampil dan seterusnya menyempurnakan upacara penyampaian hadiah. Dipersilakan.
Diminta sekali lagi kepada pemenang tempat yang ketiga, yaitu dari Rumah Sukan Kuning, untuk tampil ke podium penerimaan hadiah sekarang juga. Tahniah dan syabas diucapkan kepada para pemenang dan mohon kepada Encik Petrus Josephine agar terus berada di depan podium penerimaan hadiah untuk upacara yang seterusnya. Terima kasih. Para hadirin sekalian, diteruskan dengan penyampaian hadiah bagi acara 4x100 meter terbuka kategori lelaki. Berikut diumumkan senarai pemenang. Tempat ketiga adalah kuartet dari Rumah Sukan Jingga. Knight Johan adalah kuartet dari Rumah Sukan Hijau dan Johan adalah kuartet dari Rumah Sukan Indigo. Dipersilakan wakil para pemenang untuk datang ke podium penerimaan hadiah sekarang juga. Tahniah dan syabas diucapkan kepada para pemenang dan majlis sekali lagi merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Encik Petrus Josephine atas kesediaan menyempurnakan upacara penyampaian hadiah sebentar tadi. Penyampaian hadiah seterusnya adalah acara dalam perbarisan dan pengumuman siapakah olahragawan dan olahragawati dan seterusnya. Kita akan umumkan rumah siapakah, rumah manakah yang akan menjadi johan dalam kejohanan olahraga SK Service Zebra kali ke-50 bagi tahun 2023. Sebelum keputusan pemenang diumumkan, majlis dengan segala sukacitanya mempersilakan Encik Dominic Leo, pengurusi lembaga sekolah SK Sembilan Sistibia untuk menyempurnakan upacara penyampaian hadiah. Dipersilakan. Siapakah, kontingen manakah
yang akan membawa pulang piala untuk keputusan pertandingan berbarisan. Kita akan umumkan bermula dari tempat yang ketiga dengan markah 86.5 pedals. Tempat ini disandang oleh Roma Jenga. Di tempat yang kedua dengan penutup markah 91.5 disandang oleh Transformer Merah Kuning. Dan Johan pembarisan pada tahun ini untuk sukan SMX kali ke-50 telah disandang oleh siapa? Untuk markah 95.5% kemenangan ini diberi kepada Roah Indigo. Yang telah bertugas lulus menempatkan kontingen pembarisan masing-masing di tempat yang terbaik. Untuk menerima hampers selanjutnya bagi tempat yang keempat acara perbarisan dipersilakan rumah hijau, tempat yang kelima rumah biru dan tempat yang keenam rumah merah. Dipersilakan. Diucapkan kepada semua pemenang, anda adalah pemenang kerana semua pun dapat hamper. Seterusnya kita akan umumkan siapakah yang membawa gelaran olahragawan dan olahragawati. Kami mohon agar pengurusi dan pedion untuk menyempurnakan penyampaian hati masuk pengurusnya. Thank you.
akan umumkan siapakah yang membawa pulang gelaran olahragawan dan olahragawaku. Apabila diumumkan, cegumal semua kedua-dua olahragawan dan olahragawat ini terus sama-sama berada dan tampil hadapan untuk menerima hadiah anda bagi kategori lelaki dan perempuan. Kita akan umumkan olahragawan dahulu dengan pencapaian emas dalam acara 100 meter dan 200 meter. Adil yang kita maksudkan adalah daripada pasukan Rumah Merah. Dan ini telah disandang oleh Russell McHerry. Dan untuk gelaran Rumah Merah itu dengan pencapaian emas 100 meter dan 200 meter. Adil ini adalah dari pasukan Rumah Hijau dan gelaran ini telah disandang oleh adik Jeremy Irvidalian. Meminta kedua-dua olahragawan dan olahragawati sila tampil ke podium untuk menerima hadiah dan tahniah diucapkan. Kepada adik Rexel Makiri dan adik Cherry B. Eve yang telah membawa pulang gelaran olahragawan dan olahragawati kali ke-50 Sukan SK Sambis Zebia pada tahun ini. Dan seterusnya kita akan umumkan sebagai acara penutupan penyampaian hadiah pemenang keseluruhan bagi setiap rumah yang mengambil hadiah, mengambil bagian dan hadiah akan diberikan kepada semua rumah pasukan yang mengambil bagian pada hari ini. Kita akan sebutkan bermula dari tempat yang keenam dengan pungutan jumlah mata 4. Kita umumkan pemenang tempat yang keenam jatuh kepada Rumah Indigo. Dengan jumlah mata 5, di tempat yang kelima jatuh kepada Rumah Biru. Tempat yang keempat dengan jumlah mata 3 untuk piatan gangsa dan 1 untuk emas dimenangi oleh pasukan Rumah Jingga. Tempat yang ketiga dengan pemutan 1 emas, 1 perak, 3 gansa dimenangi oleh pasukan Rumah Kuning. Pasukan seterusnya untuk tempat yang kedua dengan pemutan 6 emas, 4 perak dan 4 gansa dimenangi oleh Rumah Merah. Dan Johan keseluruhan kejohanan olahraga SK Sambis Zebia kali ke-50 tahun 2023 dengan pemutan emas 8, perak 6, gangsa 3 dimenangi oleh pasukan Rumah Hijau. Yang telah menunjukkan komitmen yang begitu tinggi dalam kejalanan sukan olahraga pada tahun ini. Tahun yang ke-50 merupakan jubli emas bagi sukan SFX.
tahun 2023. Tahniah sekali lagi kepada semua pemenang. Jangan dulu keluar, kita habiskan dahulu penyampaian hadiah ini. Pengurus pasukan meminta setiap ahli berada di dalam padang sekarang, jangan dulu keluar sehingga upacara penyampaian hadiah tamat dijalankan. Semua kontingen masih bersabar. Acara kita belum lagi sampai ke kemuncaknya. Ucapan ribuan terima kasih kepada Encik Dominicio, pengurusi lembaga sekolah SK Sama Cecilia di atas penyempurnaan penyampaian hadiah sebentar tadi. Maka dengan penyampaian hadiah itu tadi berakhirlah kejohanan olahraga SK Sama Cecilia kali ke-50 tahun 2023. Bagian menutup acara kita pada pagi pada hari ini, Cikgu akan bertanya kita bagaimana sambut juri. Boleh ke tidak? Kita akan lakukan sebanyak 7 kali ya. Hebat! Kuat sikit, hebat! 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 Sekian dijelaskan untuk negara dan terima kasih atas semua komitmen yang ditunjukkan pada hari ini. Maafkan kami jika ada terlebih cara sepanjang kami mengacarakan majlis, dan kita akan jumpa lagi hingga ke tahun hadapan. Sekian dan terima kasih. Semua warga kompleks yang berada masih berada di sini, agar dapat memungut sampah-sampah yang masih berada sama ada di bawah kaki kita ke di kiri kanan kita ke yang mana kita boleh capai, masukkan ke dalam tong sampah agar kawasan kompleks kita sentiasa dalam keadaan bersih. Terima kasih atas perhatian semua.
Mohon perhatian jika terlambat kami umumkan. Jika ada sesiapa kehilangan rantai, kos. Sila berjumpa dengan kami di meja juru acara untuk menambung untuk rantai ini. Ya, kepada sesiapa yang kehilangan rantai, berjumpa dengan kami di meja juru acara atau Anda boleh menuntutnya pada hari Isnin masa persekolahan nanti. Ya, terima kasih diucapkan.